Saya makan golongan orang susah, kategori bujang dan isi rumah keluarga mengikut. Pendapatan garis kemiskinan di Malaysia di bawah pemulihan. Walau bagaimanapun, kumpulan miskin tegar ini yang terus terhimpit sejak dahulu lagi sehingga keadaan bertambah teruk. Maksud golongan miskin tegar adalah kumpulan kategori yang sangat terdedah kepada risiko di Malaysia, baik keselamatan, kesehatan dan kemiskinan di Malaysia. Nilai bantuan untuk orang susah adalah RM500. Untuk bujang dan warga emas, manakala golongan isi rumah akan terima sebanyak RM1,300.